Hai guys, selamat datang kembali ke channel Vinny Jap. Hari ini mau review cemilan import, cemilan kepiting dari Jepang. Produknya ini namanya Okabe Tamagogani, makanan ringan kepiting. Isinya 100 gram, kemasannya kecil ya guys, sebesar ini. Ada gambar kepitingnya di sini. Ada tulisan Jepangnya juga yang mungkin viewers mengetahui tulisan ini, tulisannya apa? Bisa tulis kolom komentar. Kalau dari warnanya sepertinya ini agak pedes ya. Bumbu kecap dan cabe seperti itu. Di bagian belakangnya simple sih, nggak ada apa-apa. Tulisan Jepang ini komposisi ya, komposisi expired, tanggal expired, dan ini produksi, buatan produksinya ya, sepertinya ya. Nah, kemasannya ini sayangnya nggak ada ziploknya, jadi kita harus pastiin kalau habis dibuka dikaretin, taruh di kulkas seperti itu supaya tetap garing. Saya ambil piring dulu ya guys. Kalau piring putih, pastinya nanti akan kontras dengan cemilan ini. Bukaannya ada di samping dan dia ada tray plastik ya, seperti ini. Kita buka. Ya, langsung jatuh semua guys. Berarti tadi pas ditaruh dia di posisinya itu dijejerin gitu ya. Begitu saya buka langsung jatuh. Nah, bentukannya seperti ini guys. Ada yang utuh sih tadi, cuman ini kebetulan dapat yang nggak utuh ya. Coba lihat, ini utuh nggak? Oh, ini lebih utuh guys. Seperti ini. Tapi capitnya lepas ya. Ada yang capitnya nempel, mungkin ini capitnya lepas ya, ada di sini. Kalau dari aroma kepitingnya, cium bau aroma lautan. Dan ini di coatingnya ada seperti wijen putih kecil ya. Saya icip tangannya dulu mungkin guys, sebelah sini. Renyah sekali. Kerasa seperti manis, asin, nggak kerasa pedas ya. Ya, untuk yang varian ini, walaupun dari warnanya saya pikir tadinya ada pedas-pedasnya sedikit nih. Wangi lautnya cukup kuat. Jadi untuk kalian yang kurang suka seafood ya, pastinya mungkin ini nggak cocok untuk kalian ya, karena wangi lautannya itu sangat kuat, seafoodnya sangat kuat. Walaupun olahan, tapi tetap masih ada aroma laut yang cukup kuat. Rasanya mirip seperti, kalian tahu cumi yang digiling dari Thailand, yang rasa pedas Nah, itu kan manis, manis asin pedes ya. Rasanya mirip seperti itu, tapi tidak ada pedesnya. Itu dari segi rasa ya. Kalau dari renyahnya itu, renyah sekali karena semuanya digoreng. Digoreng sampai garing semuanya. Gigitnya pelan-pelan deh guys, soalnya garing banget. Dan harus digigit dengan baik supaya kita bisa cerna dengan baik juga ya. Ini cemilan ini enak untuk dimakan begitu saja, atau bisa ditemani dengan bubur atau nasi hangat, atau bisa juga buat cemilan sore ya dengan kopi. Ada tempat kopi yang enak guys dari Instagramnya Kopi Titik Oyen Titik Jakarta. Nah itu kopi-kopi import tuh, kopi import espresso yang dibuat varian latte dan gula aren. Saya rasa itu cocok deh untuk menemani cemilan seperti ini. Atau kalian juga bisa menyeduh teh kesukaan kalian atau kopi kesukaan kalian yang rasanya nggak terlalu berlebih, yang cenderung netral, agar kalian bisa menikmati cemilan Okabe Tamagogani ini bersamaan. Jadi overall saya rekomendasi produk ini. Produknya enak, walaupun isinya nggak banyak ya, dan harganya lumayan yang harus dikeluarkan karena buatan Jepang. Makanan import yang pastinya kita harus mengorek dana yang lebih banyak ya guys daripada cemilan lokal. Tapi sepadan sih untuk mencicip dan mengetahui produk-produk yang ada di luar sana. Untuk review hari ini sekian dahulu. Terima kasih atas waktunya sudah melihat video vlog ini. Jika kalian suka, jangan lupa pencet tombol jempol untuk like. Bisa di-share ke teman-teman kalian video ini agar bisa mengetahui cemilan-cemilan yang ada di luar sana, import dan yang juga cemilan lokal. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Sampai ketemu di channel yang sama di lain waktu. Bye-bye!